Lam yalid walam yulad. Allah tak diperanakkan dan tak memperanakkan. Sebab apa? Kalau Tuhan ada mak bapak, Tuhan dia pun Tuhan. Bapak-bapak dia pun Tuhan. Jadi dah berapa Tuhan? Banyak Tuhan. Anak Tuhan? Berapa Tuhan? Dah bercanggah dengan satu Tuhan. Dan bila mana ada keperluan, bila mana dia ada mak bapak, maksudnya dia ada permulaan. Apa jua yang ada permulaan, tak boleh jadi Tuhan. Sebab alam ini ada permulaan, maksudnya segala yang ada permulaan tak boleh jadi. Sebab itu soalan yang paling tak logical. Sebelum Tuhan menciptakan alam ini, apa yang Tuhan buat? Bukan kata tak bagus, tapi fikir dulu. Soalan tu bagus kan? Best kan? Sekejap. Sebelum Tuhan menciptakan alam ini, apa Tuhan buat? Soalan yang bagus, saya tak kata soalan bodoh. Soalan bagus. Tapi sebentar, saya nak tanya. Apa yang ada di dalam alam ini memiliki ruang, masa dan jisim? Maksudnya, ruang, masa dan jisim dicipta oleh Allah. Sebelum alam ini dicipta, ada ruang, masa dan jisim tak? Tak ada. Termasuk tak ada masa. Bila tak ada masa, mana ada sebelum dan selepas? Faham ke tak? Sebelum dan selepas merujuk kepada selepas adanya masa. Bila tak ada masa, nak cakap sebelum dan selepas buat apa? Masa itu adalah relatif untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sama je. Allah tak ada sebelum dan selepas. Sebab itu nama Allah Al-Awwal Al-Akhir. Kita nak faham Allah, simple. Islam, dia tak begitu bengkang-bengkok. Tak ada falsafah sangat. Tak. Relax, relax. No, very simple. Itu yang kadang-kadang ada geng-geng yang macam kita tahu kan, ada yang viral kan. Dia kata bila dah sampai satu tahap, tak perlu nak solat kan. Betul? Bila dah kenal Allah betul-betul, tak payah solat kan. Saya setuju. Memang dah kenal Allah, tak payah solat. Oh, jam. Penceramah sesat. Dengar habis-habis. Memang bila dah kenal Allah, tak payah solat. Maksudnya, tak susah nak solat. Betul ke tak? Senang ke susah? Tak payah pun. Bahasa lain kan? Maksudnya tak susah pun. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ikut logik, logical sekali lagi. Logical sekali lagi. Islam simple. Bila mana ada orang kata, dah kenal Tuhan tak payah solat. Saya kata, antara engkau, antara kamu dengan Nabi Muhammad, siapa lagi kenal Tuhan? Awak tak pernah Isra' dan Mi'raj. Antara kamu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa lebih kenal Tuhan? Berani dia kata dia lagi kenal Tuhan? Dia tak berani. Tak berani. Dia mesti cakap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang lebih kenal Tuhan berbanding dengan kamu, dia solat tahajud sampai lebam kaki, engkau bercakap sampai lebam mulut.